Selain itu, pemirsa, sebuah bus pariwisata terbakar di Tanjakan Eba, Kecamatan Cisitu, Sumedang, Jawa Barat. 30 penumpang bus selamat. Dugaan sementara terbakarnya bus akibat terguling karena tak kuat saat penanjakan. Dari rekaman video amatir, terlihat kobaran api membakar seluruh bagian bus. Bus terbakar di Tanjakan Eba, Kecamatan Cisitu, Sumedang, Jawa Barat pada Minggu malam. Sebelum terbakar, bus sempat terguling akibat tak kuat saat menanjak. Dua unit pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Bus yang membawa 31 penumpang ini dalam perjalanan pulang setelah menghabiskan masa libur lebaran di Pantai Pangandaran. Beruntung seluruh penumpang bus sempat menyelamatkan diri sebelum api membesar. Dengan dibantu petugas kepolisian dari Polres Sumedang, seluruh penumpang kemudian dipulangkan dengan menggunakan bus lainnya menuju Bandung. Sementara sang supir bus masih dimintai keterangan terkait peristiwa ini. Kemudian pada saat ditanjakan Eba ini, mungkin karena supirnya tidak biasa melewati jalan ini, jadi tidak ancang-ancangnya tidak pas, sehingga begitu tanjakan, kemudian tidak bisa naik, bis kemudian mundur ke belakang, kemudian oleng, kemudian rebah mobilnya, kemudian terbakar. Untuk korban sendiri, Dan? Sementara korban tidak ada, korban jiwa tidak ada, hanya supirnya, tadi bus beberapa penumpang ada luka-luka, terdata tadi luka ringan 6. Jumlah penumpang, jumlah penumpang? Jumlah penumpang seluruhnya 31. 31. Jalan bergelombang gitu, nggak nanya, mundur, belok, si busnya ngeguling, udah keluar. Masih belum keluar, teh keluar api dari dalamnya. Kebakarannya gimana? Bisa terjadi, Bu? Mesinnya, kayaknya Miami ya. Ini mesinnya. Keluar api, terus pada keluar aja, lewat emergency exit.